Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari di bagian hulu membuat Sungai Ogan meluap dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, termasuk di dalam kota Batu Raja. Saat ini air sudah tinggi, banyak rumah warga yang terendam. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat. Sedangkan di dalam kota, banjir terjadi di Jalan Dr. Mohatta Bakung, Dusun Batu Raja. Bahkan air sampai ke depan rumah dinas Bupati Oku di Jalan Gotong Royong, banjir otomatis membuat warga panik. Menurut salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, banjir seperti ini memang baru saja terjadi. Biasanya memang jika terjadi hujan sedikit banjir, tapi tidak sehebat ini. Waktu banjir yang terjadi beberapa minggu yang lalu, memang banyak warga, barang-barang warga yang terkena banjir. Karena saat meluap pada siang hari, di mana warga sudah banyak beraktivitas di luar rumah. Air semakin tinggi pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Air yang terus bertambah membuat rumah mulai tergenang. Sementara pemilik rumah masih berada di luar rumah, otomatis banyak barang apalagi elektronik mengalami kerusakan. Pada saat banjir kali ini, sejumlah warga sudah mulai mengantisipasi karena di wilayah hulu sungai air sudah meluap dan banjir sudah terjadi di beberapa desa di hulu sungai seperti di Desa Kelumpang, Kecamatan Ogan, Desa Muara Sai, Kecamatan Muara Jaya, dan desa lainnya. Kejadian itu pun ramai di media sosial hingga sejumlah warga juga mulai bersiap. Mereka berharap banjir ini tidak akan terulang kembali dan tidak memakan korban jiwa. Sementara itu, jalan Batu Raja menuju Muara Enim tidak bisa dilalui. Batu Raja Peninjauan dan Batu Raja Muara Sua tergenang air mencapai pinggang orang dewasa. Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.